أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر، اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد، yang dikasihi pengurusi surau Wangsa Melawati yang berusaha sosok kepimpinan para ahli jawatan kuasa, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat pemberian yang diberikan kepada kita dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya diberikan lagi kita kesempatan untuk bersama-sama berada di dalam taman-taman syurga ini, tuan-tuan. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, kita masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuknya kita kepada tahun 1442 Hijrah, tuan-tuan. Moga-moga dengan apa yang kita lakukan selama ini, selama mana kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana inilah yang akan menjadi bekalan kita di alam barzah sana dan akan menjadi bekalan kita di akhirat, di akhirat sana insya-Allah, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mengetahui juga bagaimana iaitu pengorbanan-pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu berhijrah. Apakah yang dikatakan hijrah? Masuknya kita kepada tahun yang baru ni, tuan-tuan. Hijrah kita, tuan-tuan, bukan bermaksud iaitu bukan bermaksud kita ni nak pindah rumah, tetapi bermaksud iaitu perubahan-perubahan terhadap diri kita. Mungkin dari sudut perangai kita, mungkin dari sudut amalan-amalan kita yang perlu dilakukan lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang lalu, tuan-tuan. Insya-Allah, tuan-tuan. Moga-moga, tuan-tuan, kita istiqamah sama-sama untuk meneruskan kehidupan dalam melakukan iaitu ibadah, dalam melakukan perkara-perkara yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang lalu. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini, tuan-tuan, kita dipertemukan selepas daripada lebih kurang 6 bulan. Hampir kita dikatakan hampir 6 bulan kita tidak bertemu, tetapi pada malam ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan jua kita dapat bersama-sama untuk meneruskan iaitu peringatan demi peringatan iaitu tentang kematian ini, tuan-tuan. Seperti mana di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zarallahu li imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Yang mana manusia-manusia yang umurnya, tuan-tuan, sehinggalah 60 tahun, hatta balagha 60 sanah, sehingga 60 tahun, tuan-tuan, diberikan iaitu peluang-peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih daripada 60 tahun Allah bagi peluang-peluang, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, bila mana kita ini hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala, perlulah dikatakan berhati-hati. Berhati-hati dari sudut apa, tuan-tuan? Iaitu dari sudut apa segala pun iaitu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita lihat baru-baru ni, tuan-tuan, yang berlaku di bumi Malaysia dan seluruh dunia, tuan-tuan, bila mana adanya COVID. Dikatakan adanya COVID-19 ni, tuan-tuan. Apa yang terjadi, tuan-tuan? Ketika itulah manusia, tuan-tuan, ramai yang bertaubat.
Ketika itulah ramai manusia yang insaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana takut apa-apa yang terjadi. Dengan sebab hanya bukan kerana takut. Sebab itu tuan-tuan, kita memerlukan apa? Iaitu persediaan demi persediaan. Ha, persediaan demi persediaan untuk kita. Apakah persediaan kita? Iaitu amalan-amalan kita. Yang perlu kita laksanakan. Yang perlu kita jalankan tuan-tuan, kewajipan kita sebagai hamba Allah. Malangnya selepas daripada adanya kelonggaran-kelonggaran tuan-tuan, ramai lagi yang dikatakan leka. Ramai lagi yang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ramai lagi tuan-tuan yang melakukan maksiat, ramai lagi yang melakukan perkara-perkara kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ sebenarnya tuan-tuan, bila mana Allah menguji manusia ini tuan-tuan, menguji akan hamba-hambanya, di situ ada hikmahnya. Dan di situ juga adanya tuan-tuan, iaitu yang mana kita mengetahui bahawa adanya maknanya Islam ini syumul, Islam ini sempurna, dan Islam ini tuan-tuan lebih mendahului daripada yang lain-lain tuan-tuan. Kalau contoh kita melakukan solat tuan-tuan, penjarakan jarak tak? Dia kata jarak-jarak, kita sebelum ni tak tahu. Bila mana dikatakan tuan-tuan, dalam keadaan solat kita jarak-jarak pula tuan-tuan. Sebelum ni kita solat rapat-rapat. Rapat-rapatkan soft tuan-tuan. Bila mana adanya rapat-rapatkan soft tuan-tuan, ketika itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menjarak-jarakkan softnya, maka jatuh makruh. Tetapi bila mana dikatakan tuan, sekarang berlaku sedemikian tuan-tuan dengan sebab apa? Iaitu bil hajah. Maksudnya tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh ulama usuluddin mengatakan al-karahatu tanawalu bil hajah, iaitu makruh itu tuan-tuan jatuh dengan sebab apa? Dengan sebab keperluan. Keperluan yang kita yang pada tuan-tuan, keperluan seseorang itu, maka tuan-tuan jatuh pada terhapus seketika dengan sebab apa? Dengan sebab iaitu sebab penyakit berjangkit ini tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara yang kita ketahui. Mana tuan-tuan, Islam ni dah ada dah jawapan-jawapannya. Cuma kita je kadang-kadang tak tahu. Tiba-tiba dapat tahu pula jarak-jarak. Mungkin ada orang yang mempersoalkan tuan-tuan, jarak-jarak nanti duduk tengah-tengah ni syaitan pula macam mana? Maka ada persoalan-persoalan di situ, maka ada jawapan-jawapan yang telah ditetapkan oleh para ulama ini tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu juga sebagaimana yang berlaku kalau contoh kita lihat adanya nikah online pula macam-macam. Yang berlaku dikit tuan-tuan, ini di antara dikatakan hikmah yang kita ketahui tentang hukum-hukum tersebut. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita membicarakan iaitu berkenaan tentang iaitu pertemuan-pertemuan roh di langit. Pertemuan-pertemuan roh di langit ini tuan-tuan, baik, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan-pertemuan roh-roh di langit itu tuan, dan keadaan roh yang saling bertanya khabar tentang orang yang masih hidup di dalam dunia. Disebutkan di dalam riwayat daripada Abdullah bin Al-Mubarak daripada Abu Al-Ayyub Al-Ansari katanya, apabila nyawa orang mukmin dicabut, maka dia disambut oleh ahli rahmat, iaitu roh yang berbahagia daripada kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dia disambut mereka bagaikan disambut orang yang menggembirakannya semasa berada di dalam dunia. Ini contohnya tuan-tuan. Maka tuan-tuan, iaitu roh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di satu tempat. Mungkin kita teringat tuan-tuan,
Ha, orang-orang dahulu, orang tua-tua dahulu tuan-tuan, dia kata apa tuan-tuan? Kita akan, ha, maknanya tuan-tuan, bila mana seseorang itu yang hampir dikatakan dalam keadaan sakit. Orang tua-tua dulu dikata dalam keadaan sakit. Orang yang tu, ha, dalam keadaan sakit, orang yang dalam keadaan dia hampir-hampir kepada kematian tuan-tuan. Mungkin dia ada pernah kita terdengar, dia kata tak apa, nanti kita jumpa lagi tuan-tuan. Inilah orang tu, mana orang dulu-dulu mengatakan yang sedemikian dengan sebab apa tuan-tuan? Yang mana golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan ditempatkan di satu tempat. Maksudnya tuan-tuan, di situlah berkumpulnya roh-roh yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana roh kita contohnya tuan-tuan, kita mati contohnya. Kita meninggal dunia tuan-tuan, dan sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini tergolong di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, kita akan diangkat oleh malaikat maut. Diangkat di langit yang pertama. Masuk saja tuan-tuan di langit yang pertama, lalu malaikat yang menjaga langit yang pertama ni tuan-tuan, dia tak tanya banyak dah. Dia dah tak tanya banyak dah tuan-tuan, kerana dia mengetahui inilah Pulan bin Pulan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat lagi, naik langit yang kedua. Naik lagi tuan-tuan langit yang ketiga, sehinggalah langit yang ketujuh tuan-tuan, sehinggakan ada yang mengatakan pendapat riwayat yang mengatakan bahawa sehingga ke Sidratul Muntaha. Di situ tuan-tuan ada satu tempat yang dipanggil, iaitu di satu taman yang disebutkan bahawa adalah yang disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, di satu taman tersebut yang dipanggil iaitu Baidha ni tuan-tuan, sebuah dusun pada langit yang ketujuh. Di situlah yang dipanggil Baidha, di situlah tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan bila mana diangkat satu persatu tuan-tuan, di situ tempat yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pula bila mana adanya persoalan-persoalan tuan-tuan, roh ini tuan-tuan bila mana diangkat naik ke atas tuan-tuan, waktu bila dia turun balik, ini pun menjadi perbahasan tuan-tuan, waktu bila dia turun balik tuan-tuan. Dan ketika itu tuan-tuan bila mana diangkat selepas daripada kematiannya tuan-tuan, orang yang dalam keadaan nazak ni tuan-tuan, ketika itu tuan-tuan tercabut nyawanya, iaitu rohnya daripada jasad, diangkat naik ke atas tuan-tuan. Waktu ketika itu ketika kita sedang bacakan Yasin, ketika kita sedang bacakan ayat-ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sedang membacakan tahlil kepada arwah tersebut tuan-tuan, dia naik ke atas tuan-tuan. Dan ketika itu tuan-tuan, orang yang beriman tuan-tuan, sebelum kita ni tuan-tuan memandikan mayat tersebut, memandikan jenazah tersebut tuan-tuan, maka malaikat ini awal-awal lagi dah memandikan jenazah tersebut tuan-tuan. Awal-awal lagi tuan-tuan dengan disaluti dengan bau-bauan kasturi, disaluti dengan apa tuan-tuan, disaluti dengan iaitu kain kafan iaitu sutera yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilakukan oleh para malaikat dengan arahan daripada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah maknanya tuan-tuan, kita ni yang zahir, kita yang nampak ni tuan-tuan, barulah kita yang memandikan, kemudian kita mengkafankan, kemudian kita menyembayangkan, kemudian kita mengkebumikan jenazah tersebut tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu dikatakan pertemuan roh tersebut tuan-tuan. Di mana pertemuan roh tersebut berlaku tuan-tuan? Di situlah tuan-tuan adanya, iaitu di kalangan apa, iaitu di kalangan kaum kerabatnya pada waktu tersebut. Waktu tersebut contoh kita dah lama tak jumpa moyang kita contoh, atuk nenek kita tak jumpa tuan-tuan. Pada waktu tersebut kita akan bertemu kaum kerabat kita. Habis bagaimanakah seseorang itu yang tidak dapat hadir di sana? Tunggu-tunggu punyalah tunggu tuan-tuan.
kaum kerabat ketika itu tunggu-tunggu tak jumpa lagi tuan-tuan. Tak sampai-sampai lagi, maka akan dihantarnya tuan-tuan di mana? Iaitu tempat pengazaban. Iaitu tempat pengazaban yang dipanggil Ibu Hawiyah. Iaitu neraka Hawiyah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala golongan-golongan yang derhaka, golongan-golongan yang melakukan perkara-perkara maksiat, kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan, sebab itu bila mana kita ini tuan-tuan, satu hari satu malam, contoh ini dah masuk tahun baru tuan-tuan, alhamdulillah kan, maka kita lakukan dengan sebaik-baiknya tuan-tuan. Maka dengan satu hari satu malam tuan-tuan, adakah kita ini confirm tidak melakukan, iaitu tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta dosa kecil tuan-tuan, kita tak confirm, kita tak tahu. Mungkin dari sudut penglihatan kita, mungkin dari sudut pendengaran kita, mungkin dari sudut apa, iaitu percakapan kita tuan-tuan. Bila mana dari sudut perkataan tersebut, sebab itu kita perlu berjaga-jaga dengan sebaik-baiknya. Dari sudut apa yang anda sebutkan tadi tuan-tuan, maka bila mana kita menjaga dengan sebaik-baiknya dan kita ini sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tidak melakukan. Maka bagaimana kita nak menghapuskan dosa-dosa kecil tersebut tuan-tuan? Mungkin kita perasan ataupun tidak. Sedangkan apa yang dilakukan oleh para imam, sedangkan tadi pun imam buat tuan-tuan. Ini masuk dalam bab solat juga tuan-tuan. Di antaranya tuan-tuan, kita buat, imam buat tuan-tuan. Sedangkan kita tuan-tuan, ada mungkin ada yang masih lagi tuan-tuan terus bersila. Ini di antara syarat-syaratnya, di antara sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iaitu bila mana seseorang itu dalam keadaan khususnya selepas daripada solat fardu maghrib, khususnya selepas daripada solat fardu subuh. Imam baca tuan-tuan. Imam baca astagfirullahalazim. Nampak tuan-tuan? Dia baca 3 kali. Selepas itu imam baca lagi tuan-tuan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali tuan-tuan imam baca. Dan seterusnya imam baca lagi Allahumma ajirna minan nar, dibaca tuan-tuan, sehinggakan dibacakan 7 kali tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kelebihan-kelebihan tersebut tuan-tuan? Bukan imam ni tuan-tuan dia suka-suka buat sedemikian. Bukan dia ikut-ikut apa yang dilakukan oleh para imam-imam yang lain. Kerana ini adalah berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, sebab itu Rasulullah memerintahkan, menyuruh kita ini tuan-tuan melakukan, iaitu zikir-zikir tersebut selepas khusus, iaitu selepas daripada solat fardu maghrib dan solat fardu subuh tadi tuan-tuan. Dengan sebab apa tuan-tuan? Dengan sebab bila mana dilakukan, Nabi sebut apa tuan-tuan? Iaitu 10 kebaikan yang diberikan kepada orang yang membacanya. Dan 10 iaitu penghapusan dosa. Ini dosa-dosa kecil. Penghapusan dosa kepada yang membacanya tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah. Tuan-tuan, kita nampak. Tetapi tuan-tuan malang. Tetapi ada yang tidak mengikut tuan-tuan. Ada yang mengikut saja. Tetapi gerak langkahnya tuan-tuan, tetapi ada syarat-syaratnya tuan-tuan. Syaratnya paling mudah tuan-tuan, selepas daripada tahiyat akhir kita sebut assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai tuan-tuan. Jangan gerak-gerak tuan-tuan. Maksudnya tahiyat akhir tadi tuan-tuan, jangan bersila dah dulu. Maksudnya tuan-tuan, apa yang disebutkan di sini tuan-tuan, sekiranya, apa yang disebutkannya, sekiranya seseorang itu terus bersila, maka tuan-tuan, kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tadi tak dapat apa-apa. Hanya dapat bacaan sahaja tuan-tuan. 10 pahala ganjaran diberikan, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tadi tuan-tuan, maka tak dapat
10 penghapusan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat. Ha ni tuan-tuan. Semua tak dapat, tetapi hanya mendapat bacaan-bacaan saja. Tapi bagaimana keadaan orang yang dalam keadaan duduk? Orang yang dalam keadaan solat duduk, tahiyat akhir tadi tuan-tuan, ha, jangan gerak-gerak contohnya kakinya dalam keadaan sebegini, dia letak saja tuan-tuan. Jangan silangkan kaki. Selepas daripada itu, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ah, ha, terpulanglah dia nak silang ke, dia nak baring ke apa tuan-tuan. Ini terpulang kepada masing-masing. Inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan. Baik itu mudah-mudahan kita dapat melakukan. Jangan tergopoh gapah, bukan sengaja, dikatakan bukan suka-suka nak buat sedemikian, kerana ini berdasarkan daripada apa, iaitu berdasarkan daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkatalah sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, biarkanlah dahulu saudaramu itu supaya dapat berehat, kerana dia baru sahaja menghadapi kesulitan yang amat sangat. Apa maksudnya tuan-tuan? Kesulitan yang amat sangat. Maksud kesulitan yang amat sangat iaitu orang yang dalam keadaan nazak. Susah. Wah, yang dalam keadaan nazak ni tuan-tuan, kerana inilah iaitu ujian yang paling besar sekali. Wah, yang dalam keadaan contohnya, dalam keadaan ujung-ujung nyawa tuan-tuan, daripada kakinya dicabut nyawanya tuan-tuan, naik ke atas perlahan-perlahan. Di situ tuan-tuan ujian yang akan hadir, iaitu ujian yang paling besar sekali. Apa dia tuan-tuan? Iaitu malaikat maut. Malaikat maut dia nampak. Nampak ketika itu tuan-tuan. Kita ni pada zahirnya memang tak nampak, tetapi mereka ni nampak. Tak perlulah mana orang yang dalam keadaan nazak tuan-tuan, tak perlulah kita kata kau kenal aku tak? Kau kenal aku tak? Itu contohnya. Tak perlu. Tak perlu kita mengatakan yang sedemikian. Dan ketika itu tuan-tuan, mereka ini melihat yang tertentu, iaitu siapa dia? Iaitu mana melihat syaitan yang mengganggu, yang akan menyamar sebagai ayahnya dan akan menyamar sebagai ibunya tuan-tuan, yang ingin menyesatkan manusia-manusia yang dalam keadaan akidah yang sebenar-benar. Ini semua bergantung kepada amalan-amalan seseorang tuan-tuan. Sebab itu bukan mudah. Nampak dah ketika itu tuan-tuan malaikat maut, dia dah nampak dah ketika itu tuan-tuan, dia nampak dah ketika itu syaitan pada waktu itu yang sedang mengganggu gugatnya tuan-tuan. Maka kita ini yang masih hidup, yang berada di alam, yang berada di sebelah ini tuan-tuan, tugas kita mentalkinkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Janganlah dikatakan tuan-tuan terlalu gopoh gapah. Maksudnya terlalu gopoh gapah ni tuan-tuan, jangan kita ini tuan-tuan menyegerakan satu perlahan-lahan. Dan jangan ada di sebelah kanan dan kiri, seorang dah cukup tuan-tuan. Duduk sebelah kanan kita bacakan la ilaha illallah, tuan-tuan. Tak perlu kita seorang sana seorang sini, mentang-mentang anak ni ramai semua pakat la ilaha illallah, la ilaha. Jadilah dah dia tuan-tuan. Tak perlu. Maka tuan-tuan cukup hanya seorang. Kerana apa tuan-tuan? Mengganggu dia dalam keadaan apa? Iaitu dalam keadaan ingin apa tuan-tuan? Mengucap, iaitu mengucap kalimah la ilaha illallah tadi tuan-tuan. Kalau contohnya paling mudah tuan-tuan, orang yang dalam keadaan pengambaran, orang yang menjadi pengacara tuan-tuan, contohnya dia ada apa tuan-tuan? Dia ada speaker duduk sebelah ni tuan-tuan. Dia ada speaker duduk sebelah ni tuan-tuan, dia sedang contoh dia sedang apa berceramah ataupun dia menjadi pengacara tuan-tuan. Pengacara ketika itu dengan live TV-nya tuan-tuan, duduk sebelah ni tuan-tuan. Kalau contoh dia akan dengar tuan-tuan arahan-arahan daripada pihak-pihak yang yang menjaganya tuan-tuan. Dia kata okey tinggal tinggal sikit 3 minit lagi. Tuan-tuan. Dalam keadaan tersebut tuan-tuan, mungkin dalam keadaan dikatakan kelam kabut. Dalam keadaan kelam kabut, sebab itu kita tak boleh nak mengganggu seseorang yang dalam keadaan nazak tuan-tuan.
dalam keadaan nazak tak perlu kita nak mengganggu berapa ramai yang ingin mentakirkan. Hanya seorang sudah mencukupi. Lagi kalau contohnya seseorang yang dalam keadaan sakit, seorang yang dalam keadaan hampir-hampir kepada kematian, mana kita nampak tanda-tandanya tuan-tuan. Kita selaku seorang sahabat, kita selaku seorang saudara-saudara kita tuan-tuan, contohnya tuan-tuan. Ataupun di kalangan adik-beradik kita tuan-tuan, adakah kita sanggup untuk mengatakan kepada seseorang itu, sabarlah dengan kematian. Sabarlah dengan kematian. Kamu ini akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ini akan mana tuan-tuan dihadapkan di hari akhirat nanti. Bersabarlah dengan ujian-ujian yang akan hadir kepada kamu. Sabarlah dengan ujian kematian ini. Moga-moga kamu ini tergolong di kalangan orang yang soleh, tergolong di kalangan orang-orang yang soleh. Sanggup kita nak cakap macam tu tuan-tuan? Allahu Akbar. Susah tuan-tuan. Sedangkan inilah yang disarankan, yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana memperingati di antara satu sama lain orang yang dalam keadaan nazak. Sebab itu tuan-tuan, kita ini hidup di dalam dunia tuan-tuan, carilah dikata tuan-tuan sahabat-sahabat yang sentiasa mengingatkan kita kepada hari akhirat. Contohnya tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan, kita cari siapa tuan-tuan? Carilah di kalangan tok-tok guru, di kalangan ulama-ulama tuan-tuan. Jadikan sahabat-sahabat kita tuan-tuan, walaupun tak boleh nak bersama-sama, jadikan dia tuan-tuan, mungkin kita boleh menjadikan ia tempat rujukan. Mungkin dia ada perkara-perkara, kadang-kadang tuan-tuan dalam keadaan kita berbual-bual tuan-tuan, ada perkara-perkara nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Ana bersahabat tuan-tuan sebelum ni, masih lagi tak sibuk, iaitu Habib Najmuddin. Mungkin tuan-tuan ingat Habib Najmuddin tuan-tuan, sebelum ni dia tak berapa sibuk tuan-tuan. Bila mana ana bersahabat dengan dia, ada main badminton sama-sama tuan-tuan. Maksudnya dia tak sibuk lah tuan-tuan, tak larat tuan. Jumpalah dia kata waktu-waktu yang tertentu saja tuan-tuan. Kita kadang-kadang sembang-sembang tuan-tuan, tengok dah pukul 2 dah. Dah balik rumah hampir dia kata kan jam 3 tuan-tuan. Dia katakan berbincangan tentang perkara-perkara ilmu. Ni tuan-tuan, sebab itu bila anak sebutkan tadi, carilah. Jadikan sahabat-sahabat ini tok-tok guru, jadikan sahabat kita ataupun dikatakan di kalangan ulama-ulama. Kalau contoh tuan-tuan tak mampu, yang kedua cari siapa tuan-tuan? Carilah orang yang baik-baik. Cari orang yang baik-baik. Maknanya tuan-tuan, orang yang baik-baik insya-Allah akan sentiasa mengingatkan kita kepada perkara-perkara kebaikan dan akan sentiasa melarang kita daripada melakukan perkara-perkara maksiat, kemaksiatan ni tuan-tuan. Ini orang yang kedua tuan-tuan. Tak mampu juga. Contohnya, dia kata contohnya, insya-Allah orang kedua mudah untuk kita cari tuan-tuan insya-Allah. Orang yang ketiga siapa yang perlu kita cari tuan-tuan? Iaitu kalau contoh tak boleh nak bersahabat dengan orang-orang yang sedemikian yang disebutkan yang pertama dan yang kedua ni tuan-tuan, maka yang ketiga ni tuan-tuan, rapatlah kita di kalangan orang yang dalam keadaan berkumpul. Berkumpul ni tuan-tuan, kita rapat dengan dia, dengar apa yang ia cakapkan tuan-tuan, apa yang ia katakan. Kalau contohnya perkara yang baik dicatatkan tuan-tuan, maka ambillah jadikan i'tibar, maka ambillah jadikan pengajaran kepada kita tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis kalau contoh mereka ni berkata perkara-perkara yang buruk, maka tinggalkan apa yang kita dengar tadi tuan-tuan. Tak perlulah kita masuk sama-sama, join sama-sama tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, mereka roh orang yang baik yang telah meninggal dunia sebelumnya pun berkata kepadanya apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala kepada wanita itu, adakah dia telah berkahwin ataupun tidak. Ini termasuk di kalangan roh orang-orang yang melakukan apa, iaitu melakukan perzinaan, melakukan perkara-perkara kemaksiatan, dihantar kepada mana tadi yang ana sebutkan tadi, iaitu di tempat seburuk-buruk ibu dan yang memberi pengasuhan, iaitu di tempat ibu hawiyah, iaitu tempat
pengazaban yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Ad-Darda radhiyallahu an pernah berdoa dengan katanya, Allahumma inni a'udzubika an a'mala amalan yu'dhinu amwati. Ya Allah, aku mohon perlindungan-Mu daripada mengerjakan amalan yang menduka citakan saudara maraku yang telah mati. Maksudnya tuan-tuan, dia lihat kita buat. Sebab itu Rasulullah larang. Larang apa tuan-tuan? Contoh kita menziarahi orang yang sedang orang mati tadi tuan-tuan. Kita ziarah jenazah tersebut. Kita ziarah arwah tersebut tuan-tuan. Apa yang kita buat? Bacakan ayat-ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malangnya ada yang hanya tengok sekejap, pergi lepak kat luar sembang-sembang. Ha, ni malang ni tuan-tuan. Pergi lepak kat luar sembang-sembang, apa yang dicakap tuan-tuan, macam-macam disebut-sebutkan tuan-tuan. Kerana ruh ni ketika itu tuan-tuan mendengar apa yang kita ucapkan Rasulullah. Sebab tu Rasulullah larang. Larang kita ni untuk berkata-kata kepada seseorang itu yang mana yang meninggal tadi tuan-tuan. Jenazah tersebut tak perlu nak mengata apa-apa, nak berkata-kata apa sekalipun tentang arwah-arwah tersebut. Cuma kita sedekahkan. Sebab itu bila mana kita sedekahkan, sebab itu bila mana kita bacakan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sebenarnya yang Anas sebutkan, iaitu yang menggembirakan, berita gembira yang disampaikan kepada kepada roh-roh yang beriman tadi, yang bila mana diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di sana, maka roh-roh yang berada di sana tuan-tuan, dia kata apa berita gembira yang kamu bawa kepada kami? Adakah saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, adakah dikatakan di apa kalangan ahli keluarga kita ini mengingati akan kita? Ya, mereka ini ingat pada kita. Ya, mereka ini sentiasa mengingati kita. Mereka ini sedang membaca ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala untuk disedekahkan kepada kita. Allahu akbar tuan-tuan. Maka tuan-tuan, bila mana berlaku semacam itu yang dikatakan berita gembira, maka tuan-tuan berlaku berpeluk-pelukkan. Contoh tuan, ayah dia dah meninggal lama dah tuan-tuan. Pada waktu tersebut anaknya meninggal pula dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tergolong di kalangan orang-orang yang beriman. Dijumpa tadi tuan-tuan, berpeluk-pelukkan. Itulah umpamanya orang yang baru balik daripada haji. Contohnya tuan-tuan, orang balik daripada haji macam tu lah tuan-tuan. Kita jumpa tuan-tuan peluk-peluk pula. Ibaratnya macam tu tuan-tuan. Dah lama tak bertemu. Dah lama tak bertemu tuan-tuan, maka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair pernah berkata, orang mati diberitahu khabar tentang kaum kerabatnya. Jika ada kebajikan yang dilihatnya, sukalah dia lalu tertawa. Namun, jika ada kejahatan yang dilihatnya, masamlah mukanya lalu berduka cita. Bahkan berita tentang seorang lelaki yang sudah mati pun ditanya mereka. Maknanya tuan-tuan, kebajikan-kebajikan kebaikan yang kita lakukan, iaitu orang yang masih hidup. Orang masih hidup ni tuan-tuan, inilah yang akan mereka lihat. Sebab itu kalau contoh anak-anak dia buat apa? Contohnya tuan-tuan. Contohnya kematian kepada suami isterinya buat apa tuan-tuan? Malangnya apa yang berlaku sekarang tuan-tuan? Kadang-kadang kita lihat anak-anak ni tuan-tuan, ada yang baik-baik di kalangan keluarga tersebut, kadang-kadang ada yang kita mungkin kita nampak baik, dia menghormati akan ayahnya tuan-tuan. Dia tahu ayahnya ni banyak harta tuan-tuan. Bila mana meninggal saja ayahnya tuan-tuan, hari yang pertama pada malamnya tuan-tuan, pada malamnya berlaku dikatakan pergaduhan, perebutan-perebutan harta. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu kita kena ada persediaan. Kalau contohlah tuan-tuan ni banyak harta, mana persediaan untuk difaraidkan ataupun tuan-tuan dihibahkan kepada yang berkenaan tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok orang dulu-dulu pun macam tu juga tuan-tuan. Orang dulu-dulu kalau meninggal mungkin kita ingat. Orang meninggal tuan-tuan, mungkin kita ingat. Macam mana tuan-tuan? Kita ingat orang dulu-dulu tuan-tuan, berlaku kematian saja pada waktu malam saja tuan-tuan,
adanya bacaan-bacaan tahlil, orang dulu-dulu buat apa tuan-tuan? Dia tutup TV ya. Ha, ada tutup dengan kain, mungkin ada remote tu disimpan tuan-tuan. Macam-macam dia buat. Dengan radio-radionya tuan-tuan. Ha, ditutup habis tuan-tuan. Kerana apa? Kerana ditakuti sangat menggembirakan. Ha, sebab itulah di antara sebab-sebabnya. Kalau sekarang tuan-tuan, jaranglah ada berlaku. Ha, semua pakat ada kematian pada waktu itulah. Ha, pakat buka radio punyalah kuat. Pakat buka TV punyalah kuat. Di inilah dikatakan di antara sebab-sebabnya tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Maka tuan-tuan mereka berkata bertanya kepada orang yang baru mati dan sampai kepada mereka apakah yang dibuat oleh orang-orang itu. Maka tuan-tuan kalau orang itu sampai maka di kalangan orang beriman. Tak sampai inilah yang anda sebutkan tadi iaitu di tempat pengazaban. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali tuan-tuan di dalam satu kisah. Ha, anda nak sebutkan seorang yang hebat tuan-tuan. Ha, bila mana ia menjaga dosa-dosanya. Ini bukan dosa kecil tapi dosa-dosa besar tuan-tuan. Dia nak lari daripada melakukan iaitu dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang diuji, seorang yang mana tuan-tuan, seorang yang diuji diberikan cabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang bernama Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar Al-Miski ni tuan-tuan seorang yang mana menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya diuji dengan apa? Diuji bila mana ditangkap Abu Bakar Al-Miski ni tuan-tuan, ditangkap lalu dikepung bilik tersebut tuan-tuan. Dimasukkan ke dalam bilik dengan seorang wanita. Dengan seorang wanita dan wanita tersebut ingin melakukan penzinaan dengan Abu Bakar Al-Miski. Nak melakukan perzinahan di situ tuan-tuan. Tapi Abu Bakar Al-Miski ni tuan-tuan. Ha, mengikut daripada kisahnya tuan-tuan. Sehinggakan Abu Bakar Al-Miski ni pada awalnya. Abu Bakar Al-Miski ni memang minat. Minat memakai bau-bauan kasturi. Sehinggakan ketika itu Abu Bakar Al-Miski ni tuan-tuan tak pakai dah. Dia kata tak pakai dah apa bau-bauan wangian tersebut. Sehingga sahabat bertanya kepada Abu Bakar Al-Miski. Wahai Abu Bakar Al-Miski. Ha? Aku tengok kau ni dah tak pakai dah minyak bau-bauan wangi-wangian ni. Tapi sampai sekarang masih lagi berbau. Maka Abu Bakar Al-Miski ni menceritakan tentang kisah ni tuan-tuan. Menjaga dirinya daripada melakukan iaitu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi tuan-tuan bila mana dikepung di bilik tersebut tuan-tuan. Kalau contoh dengan wanita yang cantik, agak-agak kita macam manalah. Ayah lelaki lah. Gugat tak tergugat. Dia kata keimanan tuan-tuan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi kepada Abu Bakar Al-Miski tuan-tuan pada waktu itu? Dicari idea. Cari idea-idea bagaimana nak apa? Nak melepaskan diri. Kalau dia lari tuan-tuan. Abu Bakar Al-Miski ni kalau contohnya dia lari. Kalau contohnya Abu Bakar Al-Miski ni lari, mungkin dikatakan wanita tersebut dan pengikut-pengikutnya akan menjejaki Abu Bakar Al-Miski. Tetapi Abu Bakar Al-Miski tuan-tuan dicari idea juga secara kesimpulannya tuan-tuan. Abu Bakar Al-Miski ni cari idea juga macam mana nak melepaskan diri daripada wanita tersebut, daripada melakukan penzinaan dengan wanita tersebut. Akhirnya tuan-tuan, Abu Bakar Al-Miski ni dapat idea, dia kata dengan wanita tersebut, izinkan aku untuk melakukan qada hajat. Izinkan aku melakukan hal qada hajat. Maka tuan-tuan Abu Bakar Al-Miski tuan-tuan pergilah qada hajat tadi tuan-tuan. Pergi qada hajat tuan-tuan, apa yang dia buat tuan-tuan? Najisnya dia buang air besar tuan-tuan, najis yang disalut seluruh tubuh badannya tuan-tuan. Disalut seluruh tubuh badan sebab perempuan tadi minat kepada Abu Bakar Al-Miski ni sebab dia ni bau wangi sangat. Bau wangi sangat Abu Bakar Al-Miski tuan-tuan. Sehingga disalut seluruh tubuh badannya tuan-tuan dengan najisnya tuan-tuan, dengan qada hajatnya tadi tuan-tuan. Ha, dengan najis itu kan. Ha, dengan tahi dia lah kan. Disalut seluruh tubuh badan. Maka Abu Bakar Al-Miski pusing balik pergi jumpa perempuan tadi tuan-tuan. Ha, maka perempuan tadi dia kata apa? Weh, tadi punya lawang ini busuk sangat ni. Ha, tak selera lah tuan-tuan. Ha, maka tak selera tuan-tuan, dia suruh
teruk balik. Maka tuan-tuan ni keluarlah, terlepaslah Abu Bakar Al-Mishki. Inilah di antara kisahnya tuan-tuan, iaitu ingin menjaga, iaitu daripada melakukan kemaksiatan, kemungkaran terhadap Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu dikatakan, datangnya idea-idea semata-mata nak menjaga keimanan mereka kepada Allah, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau contoh dia lari tadi, mungkin dia kejar. Dengan sebab itulah Abu Bakar Al-Mishki, sahabat-sahabatnya sentiasa bau wangi kepada Abu Bakar Al-Mishki walaupun dia tidak memakai bau-bauan tersebut, tuan-tuan. Inilah peringkat keimanan. Keimanan seseorang-seseorang itu. Bagaimana kita ini, tuan-tuan, iaitu nak menjaga dikatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita ini, tuan-tuan, menjaga dengan sebaik-baik usaha, ikhtiar kita menjaga dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita ini dipelihara keimanan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah serba sedikit peringatan untuk kita bersama. Moga-moga apa yang Ana sampaikan pada malam ini menjadi pengajaran, iktibar untuk kita bersama, dan sentiasalah kita ini bersedia. Walaupun tuan-tuan kita tanya seorang-seorang pun, tuan-tuan nak mati takkan akan dia takkan kata dia nak mati dah. Tetapi perlulah kita ini bersedia walau apa terjadi sekalipun, tuan-tuan. Inilah usaha-usaha kita, ikhtiar-ikhtiar kita, dan moga-moga amalan-amalan kita ini akan menjadi peneman kita di alam barzah dan akan menjadi bekalan kita di akhirat sana, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فقه في الدين وعلم تعويل اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما يا الله يا تهان كامي Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa isteri kami, suami kami, anak-anak kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkatilah ilmu apa yang kami telah pelajari. Berkatilah rezeki kami, luaskanlah rezeki kami. Berikanlah kami kefahaman dalam mempelajari agamamu, ya Allah. Agar kami dapat melakukan amalan-amalan, ya Allah. Agar kami dapat melakukan amalan-amalan dengan sebaik-baiknya. Bagi tahun baru ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kami kekuatan iman, ketakwaan kepada-Mu, ya Allah. Berikanlah kami dapat memperbaharui segala amalan-amalan kami kepada yang lebih baik lagi, ya Allah. Yang terbaik lagi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Zal Jalali wal Ikram. Berikanlah kami ketabahan. Berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Cuba-cuba tu. Pelajak masuk pula. Biasalah 8.5 je.